Saya mengenal Yap waktu saya di LBH. Dan saya sebetulnya tidak tahu persis latar belakang ya, kelahiran Pak Yap ya, waktu saya mengenal beliau. Tapi ketika saya mengunjungi Aceh bersama Pak Yap untuk membuka ya, kantor LBH Aceh ya, Pak Yap mengatakan pada saya bahwa dia dilahirkan di Banda Aceh dan dia menunjukkan tempat-tempat di mana dia dulu ya, ke gereja ya, ke apa namanya, ke sekolah ya, dan ke pasar ya. Nah, di situ saya tahu bahwa dia memang ya orang yang lahir di Aceh ya. Nah, belakangan saya baru mulai mengenal dia ya, lebih dekat karena saya cukup intens ya, bekerja dengan Pak Yap ya, baik di LBH maupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang lain. Dia memang sejak awal ingin menjadi advokat. Dia belajar hukum di Leiden, di negeri Belanda. Pulang ke Indonesia menjadi advokat sepanjang hidupnya, walaupun pernah menjadi anggota konstituante. Nah, dia orang yang sangat vokal, sangat keras, sangat kritis, membela hak asasi manusia. Nah, dia juga salah seorang pimpinan Baperki. Pokoknya Baperkinya Pak Yap ini ya, dia sayap yang anti komunis. Sementara ada Baperki yang membawa ya, pimpinan Baperki yang lain yang membawa Baperki itu menjadi semacam underbaunya Partai Komunis Indonesia. Nah, dia juga masuk ke konstituante kan karena ya aktivitas dia sebagai anggota Baperki sebenarnya pada waktu itu. Dia membela siapapun tanpa membeda-bedakan suku, agama, jenis kelamin, latar belakang sosial budaya maupun latar belakang ideologi. Karena itu dia membela Subandrio ya, pada tahun 66 ya, 67. Dia juga membela AM Fatwa ya, pada tahun 1986 yang dituduh apa namanya, melakukan tindak pidana subversi. Ya, AM Fatwa ini ya, adalah tokoh Islam ya. Jadi Pak Yap tidak membeda-bedakan ya, siapa kliennya. Apakah dia komunis, apakah dia Islam, apakah dia Katolik, apakah dia ya siapa saja ya. Nah, jadi buat Pak Yap, sejauh dia yakin bahwa yang dia bela itu benar, dia akan bela. Waktu malari dia juga membela aktivis mahasiswa pada waktu itu. Saya sih waktu itu juga masih sebagai mahasiswa ya, tahun terakhir, walaupun saya sudah bekerja di LBH. Nah, Pak Yap itu yang sering datang ke pertemuan-pertemuan mahasiswa dan menjelaskan kepada semua mahasiswa, ini hak kamu nih sebagai warga negara. Tidak boleh diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Nah, itu Pak Yap memang sangat dihormati, baik oleh kawan maupun lawan. Nah, dia seorang Cina, seorang Kristen, jadi dia double minority. Sehabis malari dia salah satu yang ditahan ya, oleh rejim pemerintahan Soeharto pada waktu itu. Dia ditahan hampir 1 tahun di penjara dan dilepaskan tanpa proses peradilan. Butuh sosok yang tegar, yang berani ya, yang berjuang untuk asasi manusia, yang bekerja tanpa pamrih ya. Dan Pak Yap adalah model ya. Thank you.
Jadi dia selalu bercerita apa yang terjadi di tadi di kantor, apa yang terjadi, siapa yang datang, siapa yang klien-klien siapa aja, atau di sidang persidangan mengenai bagaimana perilaku hakim, perilaku terdakwa, perilaku saksi atau perilaku jaksa, itu semua dia bicarakan pada saat makan siang gitu. Kita sebagai anak-anak hanya boleh mendengar, tidak boleh komentar. Ayah saya selalu mengatakan dia kesel kalau kliennya tidak jujur. Kalau misalnya kliennya itu membunuh, dia harus jujur bahwa dia membunuh gitu. Tapi kalau dia udah jujur dia membunuh, dia akan dicarikan jalan bagaimanapun juga layak dibebaskan atau vonis yang terbaik atau terendah gitu. Dia waktu itu menyetir mobil ya, mungkin salah jalan segala macam. Polisi mengatakan, oh ini anaknya siapa gitu. Lalu bapaknya diteleponin. Lalu bapaknya bilang, oke okay, saya datang. Tapi Pak polisi harus melakukan apa yang harus dilakukan. Bukan, saya datang sini bukan untuk membebaskan anak saya. Silakan memperlakukan sesuai dengan prosedur. Ya, saya melihat akhir-akhir tahun itu dia sedih ya, sedih, agak kecewa karena pada teman-teman sejawatnya umur 76 itu sudah capek gitu, capek berjuang ya. Dia merasa bahwa teman-teman seperjuangannya itu udah gak punya gairah berjuang lagi gitu. Dia kecewa dan dia melihat kok lebih marak ya itu yang dikatakan pelanggaran HAM gitu, atau korupsi atau mafia hukum itu, dia lihat itu kok tambah berani, tambah marak. Dia selalu bilang, saya selalu siap koper, setiap saat saya bisa dipenjara, setiap saat saya bisa diciduk gitu, bisa ditangkap oleh polisi kah, apakah oleh jaksa lah, yang tersinggung lah, siapa aja gitu. Dia selalu bilang sama ibu saya, istrinya, kamu harus cari saya, di mana saya akan ditangkap. Dan dia menyatakan kepada anak-anaknya, kalau saya ditangkap bukan karena saya kriminal, karena adalah perbedaan opini, karena saya memperjuangkan kebenaran. Yang mendapatkan Yap Tiamin Award itu adalah Urban Pool Consortium, ya, bukan Wardah. Nah, karena Yap Tiamin itu diberikan tidak saja kepada individu, tapi juga kepada kelompok atau lembaga. Ya. Nah, Urban Pool Consortium ini betul-betul satu kelompok, ya, satu konsorsium yang berjuang untuk membela kepentingan rakyat miskin dan juga punya keberanian yang luar biasa, gitu. Keberanian yang tidak tanggung-tanggung. Saya yakin bahwa kalau Yap Tiamin masih hidup, dia akan membantu konsorsium semacam ini. Kami melihat itu tadi yang saya bilang, ada masih satu titik yang krusial, yang penting tetapi belum tergarap. Nah, jadi kami sekarang lebih menggarap ke bawah, menumbuhkan organisasi-organisasi rakyat miskin kota di kota-kota di Indonesia yang mandiri, dalam pengertian memang organisasi yang didanai oleh para anggotanya sendiri. Kalau itu ada di banyak kota dan kemudian dijaringkan dalam satu jaringan yang nasional, mungkin itu akan bisa menyumbang pada kebutuhan gerak yang saya sampaikan tadi. Nah, petani Jegawa juga bukan individu kan, itu petani Jegawa sebagai kelompok. Ya. Nah, kita memang melihat bahwa ya ada kelompok-kelompok yang cukup punya komitmen, ya, dan cukup punya keberanian untuk melawan kekuasaan. Nah, itu luar biasa gitu, karena mereka membela haknya.
Esther ini aktivis muda, ya, yang berjuang untuk ya juga pluralisme, ya, kemajemukan. Ya. Nah, kebetulan dia juga seorang keturunan Chinese, ya, Tionghoa. Ya, dia juga merasakan bahwa menjadi Tionghoa, ya, di Indonesia itu tidak mudah. Dihadapkan pada diskriminasi. Gitu. Sewaktu memutuskan mulai mengadvokasi masalah rasialisme, kami berkeliling hampir seluruh Indonesia, ya, bertemu dengan banyak korban, dan bukan hanya di Indonesia, tapi juga orang-orang yang terpaksa meninggalkan Indonesia karena situasi rasialisme ataupun karena tragedi 65. Ya, semua itu makin memperkaya wacana tentang pentingnya gerakan anti-diskriminasi rasial ataupun diskriminasi secara umum, ya, penghargaan pada manusia tanpa membedakan ras etnis. Sejak dulu idenya adalah mendirikan Yayasan Yap Tiam Hin. Ya. Di bawah Yayasan Yap Tiam Hin lah semua kegiatan Yap Tiam Hin Award itu dilakukan. Supaya yayasan ini nanti memanfaatkan gitulah para orang-orang yang sudah diberi penghargaan itu. Jadi dijadikan satu jaringan yang ketika ada isu-isu atau masalah-masalah yang terkait dengan isu hak asasi atau lainnya atau ketidakadilan atau gitu, ini orang-orang ini atau jaringan ini bisa dijadikan kekuatan yang juga ikut berbicara atau ikut melakukan tekanan atau ikut memberikan sumbangan lah gitu. Kalau yayasan ini dibuat dengan karena inspirasi Pak Yap, ya, bagaimana prestasinya dia dulu, bagaimana keteladanannya, ya, bagaimana yayasan ini juga mengembangkan nilai-nilai itu. Jadi bagaimana mendorong masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang berdedikasi, yang tidak kompromi terhadap kejahatan, yang secara jernih bisa melihat yang benar adalah benar, salah-salah.